Ya, ini adalah paket dari Lazada Dari apa kemarin eh, Program Best Deal 12.12 12 di Lazada Dan ini paketnya masih utuh, masih segelan Langsung dari pengirimnya adalah PT. Ekat Service Indonesia atau Lazada Yang bekerjasama dengan Samsung ini yang kita beli adalah e, Samsung Galaxy A50 dengan RAM-nya 6 GB dan ROM-nya 128 GB. Kita buka. Kalian bisa lihat ini spesifikasinya, dan ini harga di online shop. Harga umum ini dia Samsung Galaxy A50, kita unboxing, kita buka plastiknya terlebih dahulu. Oke, kita congkel, nah. Oh, masih segelan. Kita buka segelnya dulu. Sudah terbuka. Kita angkat tutupnya. Nah, ini dia. Ini dia penampakannya Samsung A50. Oke. Lebih mudah pakai Samsung tipis, tipis sekali ini dengan triple kamera. Oh, mendapatkan earphone. Nah, ini ada kabel data type C. Lebih cepat ya untuk pengalihan datanya. Dan ini ada adapter. Yang terakhir mendapatkan congkel kartu SIM untuk mencongkel untuk membuka kartu SIM oke kita buka dulu plastiknya biar lebih keren kita kelotok saja nah ini dia warna biru uh, keren ya elegan sekali kita hidupkan sambil menunggu HP-nya nyala Samsung ini saya dapatkan dengan harga di bawah 4 juta ya Saya mendapatkan harga 3 juta 90 ribu Waktu ikut flash sale kemarin di Lazada 12.12 .12. Dan saya beruntung masih mendapatkan ini Oke kita cadangkan dengan sidik jari kita dengan pola biar lebih mudah ini untuk kalau sidik jari kita tidak akurat kita bisa memakai pola ini nah untuk sidik jarinya sudah di depan ya di layar kalau ada puluh kan masih di belakang kalau ini sudah di depan kita lewati saja biar lebih cepat nah ini dia tampilannya Samsung A50 kita lihat setting-settingan untuk versi Android sudah pay ini itu nomor email emailnya SIM 1 dan SIM 2 sekarang kita coba lihat settingan yang lain kita lihat RAM dan ROM nya berapa kita dapatkan Kapasitas baterai 4000. Nah, untuk RAM-nya kita mendapatkan 6GB, dan untuk RAM-nya 128GB. Dengan harga segitu, sangat murah, dan ini kita tes kualitas kameranya. Bisa Anda lihat sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.